Tradisi mengacau bubur Ashura berlangsung hari ini. Berlangsung di mana? Ya, di Masjid Muhammadi, dan program Gotong Royong membuat bubur dengan kerjasama bahagian khidmat pengurusan RTM itu bermula sejak petang semalam. Dan pengerusi Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Datuk Cik Azmi Harun berkata, selain mengimarakan bulan Muharram, ia juga memberi peluang buat semua kaki tangan untuk turun padang meluangkan masa bersama-sama dalam menyediakan juadah berkenaan. Aktiviti kacau surau ni, kacau surau ni sudah 3 tahun saya kita tak buat. Jadi tahun ni alhamdulillah, jadi dengan kerja kamu, kerjasama bahagian pengurusan Angkasa Puri, apa ni, pengurusan ATM dan juga Masjid Angkasa Puri berjaya membuat 3 kawah surau pada tahun ini, alhamdulillah. Dan surau-surau ini kita dapat dengan ini kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kaki tangan ATM dan juga masjid dan di kalangan kariah kita semualah. Sebanyak 300 bekas dapat disediakan dan diagih kepada semua jemaah masjid dan kaki tangan RTM. Untuk kita sama-sama bergotong royong mengadakan majlis kacau bubur Ashura besi negeri Kelantan lah. Sebanyak 3 kawah yang kita buat bermula pada semalam lagi. Petang semalam kita dah mula gotong royong, masak daging, rebus, kita rempah, kita kena masak semalam sebab kita takut nanti sakit perut. Jadi kita masak semalam, jadi semalam pun lebih kurang jam 1 pagi baru kita dah siap. Program berkenaan turut mendapat sumbangan dari beberapa individu serta pihak masjid.